Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinasi KMD Update. Sebuah video viral di media sosial Instagram, akun Lambe Online, yang memperlihatkan laju ambulan yang diduga sedang membawa pasien sekarat tertahan oleh sejumlah iringan mobil yang melintas. Dalam video berdurasi 27 detik tersebut berjudul Ambulan Kalah Sama Pejabat, memperlihatkan sebuah mobil ambulan yang berasal dari Puskesmas Cilincing dikawal sejumlah pemotor dan ditahan lajunya karena adanya iringan mobil. Ambulan tidak menjadi prioritas guys, kita ditahan, masuk aja, ucap perekam tersebut. Pak, emergensi pak. Satu suara pak, tidak dikasih jalan, lanjut perekam tersebut. Melihat kehadiran dari ambulan tersebut, petugas yang sempat menahan laju ambulan itu langsung menahan iringan mobil di depan. Kejadian ini diduga terjadi di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu 24/6/2021 dan mendapat respon dari masyarakat. Ngapain pejabat dikasih jalan buru-buru sih? Kayak kerjanya bener aja, tulis akun Welkel. Positive thinking ae, mungkin pejabatnya juga lagi sekarat di dalam. Udah jelas dalam undang-undang, prioritas pertama ambulan, tulis Gita Nada.